Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di netizen di sana. Okey, sini ada pesakit yang datang sini untuk buat rawatan lah. InsyaAllah kita cuba rawat. Semoga Allah mudahkan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam. Dari mana bang? Ada Rembau. Rembau nama siapa? Amirul. Amirul eh. Abang pelajar ke masih dah bekerja? Kerja. Dah kerja. Alhamdulillah. Ini cuti? Cuti. Cik bang, abang kali pertama ke datang? Ya betul. Ni ayah? Alhamdulillah. Adik-adik apa? Dua. Dua abang pertama ke? Ya betul. Okey. Ni ayah. Alhamdulillah. Adik-adik apa? Dua. Dua abang pertama ke? Ya betul. Okey. Kenapa bang? First saya nak paru-paru saya bocor. Masa saya kena tu, kira dada saya rasa sempit. Semasa pergi hospital dia cek paru-paru ada bocor lah, dia kecut sikit. Saya kena dua kali dalam tempoh jangka masa yang dekat lah. Dekat. Ya, ada terlalu rapat semua. Punca tahu tak? Doktor cakap ada kemungkinan rokok dan vape lah. Rokok dan vape. Vape ni. Macam vape lah kuat? Vape tak kuat lah, rokok kuat lah. Dulu kuat. Lepas saya kena yang kali kedua tu, saya dah stop lah. Vape? Dua-dua. Dua-dua? Lepas tu, lepas saya kena yang kedua ni, dah stop semua. Cuma kadang-kadang tu dia rasa sakit. Kadang-kadang mencucuk-cucuk sekejap. Jam mendadak kan berhenti kan. Kalau dah lama isap rokok, jam mendadak tak berhenti. Paksa. Jangan mendadak tau. Santai-santai je, sekadar-sekadar je tau. Sampai dia berhenti. Kalau mengejut, dia nanti kita punya kata salur-salur yang biasa kebiasaan tu yang dia lain tau. Selurkan selur-selur hingga berhenti. Bukan saya kata isap rokok tapi kalau vape jangan lah. Vape sebab dia punya cair dia tu mantap. Yang kata kan. Dia cair dia tu. Kalau nikotin ni masih lagi boleh. Boleh dia campuran cair tu. Saya pun isap juga tapi kadang kita pernah bila kahak pagi ni keluar darah. Tak nak lah saya. Nak elakkan buang rokok tu kan. Tapi selur lah. Selur isap rokok juga tapi
kuranglah satu hari dia sebatang dua tang macam tu, sekadar hisap je lah, tak ada macam tu. Sebab ukur ni dia aura dia lain macam, bila kita hisap terus berhenti mengejut lain macam, nanti selain sakit. So slow lah, slow je lah, apa slow. Ha, satu hari insyaAllah berhentinya tu, insyaAllah Allah mudahkan lah. Itu satu-satunya lah. Okey, tahu ni dari mana ni? Ya. Tahu ni dari mana? Ibu lah. Ibu ada. Ada pernah tengok YouTube Tapi Adam ke? Belum lagi. Belum lagi. So, ibu pernah datang sini merawat ke? Alhamdulillah. Abang pernah datang merawat? Tak buat santai je tahu kan. Macam mana abang? Okey, alhamdulillah. Okey lah. Baik. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kita mampu-mampulah. Boleh semua dengan izin Allah. Lain pasal lain kesihatan lain? Lain saya tak ada apa yang tak ada lah. Berkenaan yang baru-baru ni, yang itulah yang paling latest. So, pulang sini lah. Ada buat operation tak? Operation tak ada. Pergi, tak ada masuk tebuk lah, chest tube. Oh, test tube eh? Sampai test tube? Chest tube. Sekarang sakit tak? Kadang-kadang sakit. Okay, sekarang sakit tak? Sekarang... dia berkala, dia kadang-kadang kena sini-sini, ada tak tentu. Dia tak ikut tempat dia kan? Suka-suka dia sakit kat mana? Tapi kenapa dia tebuk sana? Tak adalah, kalau nak ikutkan dia tebuk sini tu, paru-paru belah sini lah yang ada angin tu. Dia bocor. Bocor? Tu ada angin lah belah sini. Yang belah sana tu sakit macam mana pula? Dia kadang-kadang je lah, macam cucuk-cucuk lah. Abang ada belajar apa ke? Silat ke apa ke? Kan? Ada ambil amalan-amalan tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Jadi itu sakit apa? Tak ada sakit? InsyaAllah. Agak-agak sakit apa tu? Dia pun tak ada mampu. Dah kahwin? Belum. Malu je. Umur apa? Ya? Umur apa? Umur 28. 28? Okay. 28. Lari-lari. Sebenarnya angin segugur. Sebelum kena sakit tu bila? Saya kena bulan. Kena sakit tu bila? Saya kena bulan first, saya kena bulan 10. Hujung bulan 10. Hujung bulan 10, tahun lepas? Hujung bulan 10. Tahun lepas, kan? Tiba-tiba? Tiba-tiba. Tak ada tanda? Tak ada. Sekarang penyakit, kau perut dia, apa-apa penyakit, siap. Abang kerja sebagai apa? Saya kerja kedai phone. Handphone? Tiga orang? Ada masa tu tiga orang, semua sekarang dah bertambah. Masa tu tiga orang? Masa saya kena tu? Masa saya kena tu dah ramai rasanya dah. Dah lima orang. Sekarang masih bekerja lagi lah? Masih. Masa kerja tu kat mana? Kat rumah ke tempat kerja? Masa kena? Masa first saya kena tu, balik kerja tengah makan. Balik kerja tapi dekat kawasan kerja lah? Tak, dekat rumah lah. Kedai makan lah? Kedai makan. Kedai makan. Kedai makan tu memang orang situ lah ke apa? Orang situ maksudnya? Memang orang kawasan situ ke memang pada orang luar? Kedai apa? Kedai Tom Yam ke? Kedai Tom Yam lah. Kedai Tom Yam ya? Ya. Tengah makan tiba-tiba tengah makan kena apa? Tengah makan tu tiba rasa macam sakit. Dada rasa sempit lah. Saya kena press ni tu. Cik ada awet? Tak ada. Hai. Cik bilang kan? Doktor kata pasal ukur kan? Confirm ke? Dia cakap macam tu saya. Doktor yang cakap macam tu saya ni. Sampai tembuk kan? Masuk MRI kan? Sekali ada masuk MRI ke apa? MRI tak ada, cuma CT scan ada lah. Buat CT scan kan? Tebuk untuk buang apa angin? Buang angin tu lah. Cuma lepas CT scan tu, saya punya check up, dia kata so kemungkinan dia ada kemungkinan macam nak buat, kena macam buat dia tanya operation. ada merokok ke ada apa semua dia tanya yang kan? Yang first tu memang dia tanya. Dia lah biasa tu biasa. So dia tunjuk rujukan X-ray. Yang X-ray tu memang ada kuncup lah. Dia punya baru. Kuncup.
Lepas tu dia buat apa je? Dia sedut? Maksudnya masa dia masuk tube tu untuk keluarkan angin tu lah. Oh, angin tu. Nak bagi kepala tu kembang balik. Disebabkan kita rokok, angin masuk. Bukan lah. Maksudnya kepala tu bocor. Bila bocor dekat ruang peparu tu, luar peparu tu ada angin lah. Bila ada angin, peparu tu tak boleh nak kembang. Oh, ya, ya. Jadi macam tu. Kalau pinggang sakit tak? Sakit tapi rasa ada. Rasa? Kalau pinggang sakit tak? Tak ada. Sini rasa? Sini rasa lebih sikit. Okay. Tak marah bang kalau scan ni, saka memang adalah biasalah. Saka tu kerja kat sini, kalau saka tu kata-kata biasa lah kan. Okey, lagi tu pada gangguan. Lagi tu yang sebenarnya tak maaf lah ini kita yang siapa yang saya rasa lah yang awak ni terkena. Maksudnya hantaran yang tidak tahu dari mana datang kena kat awak. Kena dekat awak. Tapi tak apalah, kita mindset kan. Cuma kita cuba beritahu yang ni. Jadi kalau nak buang tu, nak buang saka tu, mahal tuan tahulah dengan buang gangguan dengan sihir tu RM50 saja. Kalau buang saka dengan sihir RM300 saja. Kalau nak buang dua, alhamdulillah kita buangkan. Kalau buang sihir pun tak apa, kita boleh buangkan. Pulanglah, kita tak nak paksa. Kita kat sini cuma ikhtiar je kita rawat. Saya cuba semampu-mampu untuk rawat tu. Buang saka tu kemudian pun tak buat rawatan. Saya buat rawatan lah. Saya tak paksalah. Buat terus tak buat. Ada beza ke? Lama ke? Kejap je. Buat yang penting, ikhlas, jujur, jangan sembunyi apa-apa keadaan kita. Kita nak clearkan, nak buang. Jangan-jangan sampai bila satu masa, bila kita tengah check-check, tengah fight benda ni, ada benda lain datang. Benda lain datang, jadi lain lah. Yang tak clear tau. Itu macam mana. Clear tak apa, kita ikhlas tak apa. Kita antara kita macam ni. Saka ni daripada keluarga belah ibu kita, belah ayah ke? Dua-dua ada. Dua-dua ada. Cuma alhamdulillah lah. Dia ada ketika je rumah yang abang duduk dengan sama tua-tua ni, ketika saja dia akan panas. Dia tak selalu, tapi dia ada ketikanya mak dengan ayah panas. Tak tahu siapa sebab. Dia tak serasi benda tu. Tapi semua pokok pangkal hati kita lah nak melawan ni. Macam tu. Dugaan tetap dugaan. Cubaan tetap ada. Tapi kena yakin Yakin macam mana rawatan ni. InsyaAllah Allah mudahkan. Minta maafkan rezeki kita lah. InsyaAllah. Okey. Boleh Baik nak buang lah. Dua-dua Okey. Semua je yang berada di dalam Malaysia. Dalam dunia Assalamualaikum. Okey. Baik. Syahadat bismillah niat nak bersihkan badan insya-Allah. Tak apa bang, buka je masak saya. Ustaz bagi kamu tenang bagi. Okey, apa nak cakap? Kakak lah kalau kau usah bini kau dulu pandai. Sayang. Habiskan apa? Habis lagi bagus. Kenapa bang gigil? Sejuk. Rawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rawi kerana menggunakan saat dan kawasan saya di Mekah mereka dan di Allah. Kalau saya tak sakit, alhamdulillah pun banyak. Anda tidak dalam sana. Alhamdulillah. Okey, baik bang. Jam ni okey. 20% sakit mata bang. Okey bang. Istighfar penuh 3 kali. Kan? Hati sikit Allah. Istighfar lu. Insya-Allah. Ikhlaskan bang Alhamdulillah. Ya, bukan adalah Allah Subhanahu. Dia bawa tebuk kak. Sini dia bawa tebuk sini ah. Banyak sakit belah sini ah. Tebuk. Kenapa? Tak tahu. Kedai makan ngap terus sakit pergi hospital cek ke tebuk. Kata dia hukum masyarakat dia masya-Allah. Itulah pelik. Sampai tebuk. Jadi tak operation.
Okay, bye. Allah, Allah, Allah. Sudah. Wait, tuan. Ya. Allah. Bismillah. Ya. Dan dia penjuru-penjuru sihir, tampaklah kamu sebelum abang rumah taman ke kampung? Kampung. Kampung kan? Bismillah. Allah. Berada anda di luar sana, di luar sana, di mana rumah penyihir-penyihir, hubungi saya. Untuk waktu Bismillah. 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 Jaga bang. Jaga badan. Bismillah.
Bismillah. Orang akan normal tak sakit ni bang. Sakit kan? So kita buang. Dari mana? Abang nak pergi kerja malas ke apa? Macam malas kan? Ha? Tak macam berat ke apa nak kerja? Ha? Tak kira sangat. Okey je, cuma tak tahu. Ini siapa bodyguard? Saya pun tak pasti jenis juga. Macam mana? Saya pun tak pasti nak cakap macam mana benda tu. Ini macam dilema. Ya. Macam dilema apa? Tak ada masalah. Satu persatu masalah. Bismillah. Jangan ke kaki bang. Santai. Jangan ke kaki sebelah. Rasa bang. Dia tu kan. Bismillah. Umur 28 tahun pegang sakit macam mana? Bismillah. Ada pergi tempat lain-lain ke? Bukan-bukan. Tak ada eh? Tak ada eh? Tak ada tempat masuk-masuk yang tidak sepatutnya. Ada eh? Ada pergi ke hutan ke? Tak ada lah. Kerja lah. Ya. Hutan jauh. Tak ada lah. Mancing-mancing ke sebab dia. Mancing ada lah tapi dulu lah. Dulu lah eh. Cekik lagi tak? Cekik lagi tak? Ada ke? Cekik lagi tak? Tadi cekik tak? Kan? Bismillah. Sejuk eh? Pak kerja pakai aircon? Pakai. Di sini lagi sejuk? Tak, sini lagi sejuk. Sejuk lain nak? Kadang bukan sejuk benda ni lah. Orang kalau biasa kena aircon, mungkin dia tahu kat aircon macam mana. Bismillah. Nah, pakai lipat aku. Tak apa. Ha, sejuk kaki ni. Ha, pakai dulu. Lain macam pun gigil. Bismillah. Okey, boleh tahan kaki kan? Bismillah. Bismillah. Kat tangan sini. Sekejap eh. Okay. Sakit lagi? Ada eh? Okay. Okay, sekejap eh. Sini yang rasa yang sakit tu eh. Yang dia kata buat tebuk kan. Makan ubat. Duduk tenang, santai, tenang, relax. Pernah ke gigi macam ni? Tak ada, kalau sejuk biasa macam ni. Sejuk dah kalah sikit. Kalau profesor, manager, kalau di sekarang, cukup agak RM. Kalau beli di Brunei, kalau kamu kerja-kerja, bayar duit. Brunei. Kenapa minum air sikit ni? Ini lah kain tekak. Macam mana rasa badan? Kepala semua? Badan cuba bangun-bangun dulu rasa. Kalau sakit, cakap.
pasaran untuk ini. Saya rasa tak nafas lu. Jadi kita bagi $35. Jadi haji ke ajak. Nafas sekarang ada sangkut sikit. Sangkut eh. Okey baik. Kita buat nafas eh. Nafas sangkut eh. Yang ini lain lelaki. Dia boleh untuk muka, jerawat, jeragat, sedung, semua boleh. Yang ini untuk rambut. Kenapa? Buang seseluruh kat hidung. Buang kat hidung seseluruh. Macam mana rasa? Okay, baik. Okay, insyaAllah. Macam mana rasa badan? Okay, alhamdulillah eh. Nah, bila last pergi ni, bila last pula, bila akan pergi lagi ni hospital? Buat masa ni lambat lagi lah. Ha, lambat lagi lah. Ya. Okay, baik. Berapa bulan dah operation tu? First saya operate. Tak ada operation, saya tebuk ni. Tebuk hujung bulan 10. Lepas tu kali kedua kena pertengahan bulan 12 tu. Pertengahan 12 eh? Dah saya 2 bulan eh? Haa. Setelah kerajaan ke swasta? Kerajaan eh? Mana sini? Tampin? Tak. Seremban. Seremban. Oh, Seremban. Ya. Okey, baik. Masya-Allah. Okey, sekarang rasa lega lah eh. Bila napa pun lega eh. Allah masya-Allah. Okey, baik. Okey, baik. Netizen eh. Jadi, kalau ada sakit-sakit yang orang kata medis ke non medis, insyaAllah datang sini kita ikhtialah perubatan alternatif lah dekat Masjid Tanah Tabiat Adam. Semoga Allah mudahkanlah mudahkanlah segala urusan kita kan. Jadi kalau mana sakit tu Allah angkatlah insyaAllah semua daripada Allah. Allah yang menyembuh segalanya. Kita sini cuma bantulah sebab kita yang mampu yang boleh. InsyaAllah. Macam mana bang? Macam mana rasa betul pada netizen? Macam mana abang rasa? Macam mana sekarang bila rawatan? Rasa okey lah sekarang. Alhamdulillah bang eh. Okay, insyaAllah, insyaAllah. Nanti sebalik mulanya abang ada ni, tuan ada ni tuan. Herba ada tak? Ada pernah beli herba tak? Herba. Ha? Oh, bagi tawa eh. Saya suruhkan satu keluarga minum herba ni bang. Herba ni. Nak pergi kerja kan, bawa satu botol minum herba ni. Serius. Saya pun dulu pun lebih kurang macam kau juga lah kan, lebih kurang kita amalkan herba ni lah. Herba ni satu hari kalau boleh kau buat satu botol tu kan, untuk buat kerja santai sambil minum je. Sebab dia takkan basi, air takkan basi. Macam tuan bagus minum dia, banyak khasiat dia ni, khasiat dia share banyak. Dia dalam dia ni tuan, satu harga dia RM70.
RM1. Dia umum satu keluarga boleh makan. Yang ni dah, dah tinggal sikit lah, dia dah hari-hari pakai. Dia memang banyak dalam. Cuma pakai cuma satu botol kecil ni kan, RM250. Cini pakai kuman dalam darah. Ha, tapi kalau bukan satu botol besar, buat biasa buat air, air botol lain kan. Botol air kau letaklah sini. Buat sini. Ha. Dua bulan memang nak habis lah. Memadai lah. Memadai kalau nak. Di Shopee ada kalau nak. Ha, boleh ada sikit nanti pergi kat Shopee, type je janggut Adam. Janggut Adam kat Shopee. Tapi Shopee harga dah lain lah. Maksud dia perhantaran dia. Harga tetap RM70. Cuma perhantaran saja. Ha, boleh buka dia, kita roh direct hantar. InsyaAllah. Ada sikit nanti belilah. Amalkan. Cuma pantang dia air kelapa, air batu dengan air teh. Sebab apa air kelapa ni dia akan membunuh ubat. Itu je. Bukan tak boleh minum, boleh. Tapi kalau minum kelapa, jangan minum herba lah. Macam tu je. Eh? Okay, baik bang. Syabat. Syabat. Okay, baik, Rizan eh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kun fa ya kun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.